puasa pada bulan Ramadan dan puasa pada bulan lain. Macam ibu-ibu, akak-akak kan, kalau kita uzur, kita tak puasa pada bulan Ramadan, kita ganti pada bulan lain puasa wajib itu. Ada beza, apakah perbezaan puasa bulan Ramadan dengan puasa bulan lain? Bulan Ramadan ni, kita berpuasa bukan saja dapat pahala. Okey? Tapi kita berpuasa, semakin kita menyempurnakan puasa kita itu mengikis dosa-dosa kita. Dan semakin kita berpuasa, semakin puasa itu mengikis dosa-dosa kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan iman dan juga mengharap-harap, akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang maknanya kita disuruh puasa. Dan apa beza puasa pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Pada bulan Ramadan ni kita berpuasa, dan semakin kita menyempurnakan puasa kita, puasa itu akan mengikis dosa-dosa kita. Kan? Itu beza dia. Jadi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa digandakan pahala puasa bulan Ramadan tu sehingga sampai boleh 700 kali ganda. Maksudnya bulan Ramadan ni kita berpuasa satu hari boleh digandakan sampai macam 700 kali puasa. Kan? Mengikut kualiti puasa kita. Kan? Kalau kita jaga tu kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh sampai 700 kali ganda puasa kita tu. Macam 700 hari seolah-olahnya. Kan? Mengikut kualiti kita jaga puasa kita tu. Itu yang disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi betul-betul jaga maknanya kualiti, suruh kita jaga kualiti puasa kita tu. Kemudian dalam bulan Ramadan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat dan dirantai. Saya bawa biasa bawa orang pergi Palestin kan. Ada antara kita pun dah ikut saya pergi Palestin. Okay, dekat tepi Masjid Aqsa tu dah ada penjara jin. Zaman Nabi Sulaiman, dia memenjarakan jin-jin yang melanggar undang-undang ketika itulah. Kan? Rupanya ada kaedah memenjarakan benda halus ni, ada kaedah menangkap benda halus, memenjarakan benda halus. Walaupun benda halus tu macam kita nampak bagi kita manusia, benda halus dinding ni pun dia boleh tembus. Tapi ada cara untuk memenjarakan dan mengurung dia. Ada cara rupanya. Ada cara untuk kurung dia. So, jadi itu yang disebut wasuddifati syaitan. Syaitan itu diikat, dia rantai. Ada dua pendapat para muhadithin. Muhadithin mana para ahli hadis. Ya. Ketika mentafsirkan hadis ini, apakah yang dikatakan, maknanya apakah yang dikatakan syaitan itu dirantai? Kan? Yang pertama rantai sungguh, ikat sungguh. Kat mana wallahu a'lam? Ikat sungguh. Kan? Fizikal dia diikat sungguh. Dekat mana wallahualam? Kat tepi pokok sini ke kan? Kita tak tahu. Sebab tak didetailkan hadis di mana di rantai tu. Kan? Dekat mana tepi pokok tak tahu. Tak digital. Mana fizikal dia diikat sungguh. Yang keduanya, para muhadithin mentafsirkan apakah yang dikatakan diikat syaitan itu ditarik kelebihan yang ada pada syaitan. Syaitan ni dia ada beberapa kelebihan. Antaranya dia boleh masuk dalam badan manusia. Ada hadis Nabi, syaitan tu dia masuk dalam manusia dan melalui aliran darah ni. Masuk kan. Ada orang yang kena rasuk kadang-kadang. Ada orang yang dalam badan dia ada saka lah. Kan? Ada badan dia ada yang menumpang lah. Dan sebagainya. Okay? So, jadi, wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat, syaitan itu dirantai. Betul-betul maknanya dibelenggu. Fizikalnya. Ada fizikal. Dan saya ketika di Baitul Maqdis tu, kan, melawat penjara jin tu, saya tanya imam satu kan, "Imam, ada lagi ke jin kat sini?" Dia pun tarik tangan saya jalan, kata jangan tanya. Jangan tanya. Maksudnya ada lagi lah ya. Jin ni macam manusia lah ya. Ada mungkin dia penjara seumur hidup, kita pun tak tahu kan. Yang dalam-dalam. Walaupun Nabi Sulaiman telah wafat, tapi ada lah penjaga-penjaga dia. Ada. Dan kita tak tahu macam mana ayat untuk memenjarakan, menangkap jin ini Nabi Sulaiman gunakan. Tapi kita tahu bagaimana yang Nabi SAW gunakan. Sebab apa? Kitalah antara umat yang beruntung sebab kita mewarisi mukjizat Nabi kita. Quran ni, kan? Mukjizat Nabi kita ni. Kita ni diwariskan mukjizat ini. Bayangkan ni.
penuh dengan ayat-ayat yang luar biasa. Kan? Ha, cuma kita kita nak amalkan ataupun tidak je. Kita tahu cara nak guna ataupun tidak. Sebab dia adalah mukjizat yang diwariskan kepada kita. Nabi SAW menyatakan, "Taraktu fikum amrain." Aku tinggalkan kepada engkau dua benda. "Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kau berpegang kepada dua benda ni, kamu takkan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnat Nabi. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Dan sunnah-sunnah Nabi. Dua benda ni. Aku tinggalkan kau dua perkara, dua benda ni. Bibu kakak rahmatullah sekalian. Apa kelebihan syaitan tu dia rantai? Apa kelebihan dia? Ikut dia lah, dia kena rantai ke, ikat ke, tak kena kita kan? Apa kelebihan dia? Rupanya kelebihan syaitan tu dia rantai, kita boleh kenal diri kita. Sebab hari ini kalau kita jahat pada bulan Ramadan, kata kita buat perangai pada bulan Ramadan, kita buat PL pada bulan Ramadan, tentu kata, kau buat PL. Buat PL pada bulan Ramadan, maknanya kita tahu kelemahan itu memang diri kita. Dan kita senang nak baiki. Oh, ini kelemahan aku. Ha? Sedang kita nak baiki diri kita ni, syarat dia kena tahu kelemahan diri. Macam mana kita nak repair kereta yang rosak kalau tak tahu mana rosak? Kan? Eh, enjin ni tak hidup. Apa masalah ni enjin tu? Ah, barangkali tayar kurang angin ni kot. Kita pergi pam angin. Tak ada kena-mengena pun. Enjin tetap tak hidup. Macam tu juga manusia. Kita ni nak baiki diri kita, kita kena tahu apa kelemahan diri kita. Dalam bulan Ramadan, abil diikat syaitan, tiba-tiba masih lagi bergaduh dengan suami. Kan? Ha, kita tahu, oh, panas baran ni bukan daripada syaitan. Memang daripada diri aku. Kan? Ha, so, boleh amalkan yang tadi. Walaili idha as'as, wasubi idha tanafas. Kita hembuskan panas baran tu, bagi keluar. Bagi keluar, bagi zikir, bagi keluar. Ha, so, jadi kita tahu, oh, kelemahan diri kita apa. Kalau anda kata, kita ni jenis boros. Ada orang ni jenis boros kan? Berbelanja je. Kan dia ni boros kan. Kalau ruang rumah tu semua tiap-tiap ruang tu ada je beli barang tu, barang letak barang tu, barang tu, almari tu ada, dalam almari ada, bawah sini ada, tepi ni semua ada benda kan. Semua beli je. Kan? Dia punya falsafah kalau pergi keluar, biar menyesal membeli, jangan menyesal tak beli. Beli je kan. Ha, so jadi dalam bulan Ramadan membeli juga kan. Makanan tu bazir-bazir. Maknanya sifat boros tu bukan daripada syaitan. Memang kelemahan diri dia. So dia boleh kawal lah. Kawal sikit. Kawal sikit kelemahan diri tu. Kalau anda kata mungkin berkira. Ada orangnya dia berkira pula kan. Orang lelaki kadang-kadang berkira dengan isteri. Bulan Ramadan berkira juga. Maknanya itu diri dia. Itu dia punya true color dia. So jadi maknanya dia boleh baiki diri dah. Sebab dalam bulan lain kita susah nak tahu kelemahan diri kita. Sebab dah ada pengaruh syaitan. Kita susah, kita tak tahu mana satu. Tapi pada bulan Ramadan kita tahu, oh ini memang betul kelemahan diri aku. This is true color. Kan? So kita baikilah diri kita jadinya. Kan? Ni. Jadi itu kelebihan wasud difati syayatin. Di maknanya diikat syaitan. Kan? Di bulan lain buka, kalau kita nak tahu kelemahan diri kita, dia kena melalui 5 orang. 5 golongan boleh tahu kelemahan diri kita. Pertama, guru kita. Guru kita, sebab tu belajarlah dengan guru, belajarlah. Maksudnya banyak guru pun tak apa. Dia boleh tahu kelemahan diri kita. Yang keduanya, orang yang bijaksana. Orang bijaksana tak semesti guru kita. Kan kadang-kadang dia penjual kain je. Tapi Allah kunyakan dia kebijaksanaan. Dia boleh nasihat kita. Yang ketiganya siapa? Yang ketiganya, orang yang sayang dekat kita. Suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, ibu ayah kita ke. Orang yang sayang dekat kita. Orang sayang kita ni kadang-kadang dia tegur ikhlas. Yang keempat siapa? Kawan baik kita. Dan buka, kawan baik ni nature dia, dia takkan tegur kawan dia. Kawan baik ni takkan tegur kawan. Kalau dah tegur, maksudnya apa? Benda tu dah worse sangat. Dah teruk sangat. So kalau kawan baik, tegur kawan baik, jangan kecil hati tau. Mana benda tu teruk sangat. Teruk sangat. Minta maaf ajar ya. Nak beritahu ni sikit. Nah. Kenapa? Awak punya bulu hidung tu keluar keluar tu. Maaf lah. Contoh. Kak je maaf contohnya ni. Maknanya dia takkan bagi tahu tau. Dia takkan bagi tahu. Kecuali dia teruk sangat dah. Dia kesian sangat. Lepas tu dia boleh bagi tahu. Kalau tak, dia takkan bagi tahu. Lepas tu kawan baik kalau bagi tahu, kita jangan kecil hati. Mana ikhlas. Ikhlas. Sebab kawan baik takkan tegur kawan dia. Kalau tegur tu dah worse sangat maksudnya. Dan yang kelimanya, musuh kita. Orang yang tak suka kat kita.
Orang yang tak suka kat kita, dia boleh beritahu kelemahan diri kita. Orang tak suka kita. Ha, ini lima golongan. Tapi pada bulan Ramadan, syaitan tak ada, kita mudah nak tahu kelemahan diri kita. Ha, tu kita sendiri boleh nilai diri kita. Sebab kalau hari ini kita banabaran, hari ini kita buat itu dan ini, kita tahu, oh itu memang sikap dan perangai diri kita ni. Kan, sikap dan perangai diri kita. Cuba kat Rahmatullah sekarang, ini kelebihan bulan Ramadan. Sebab itu kita suka pada bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan sendiri pun, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Gembira. Dulu ingat tak? Kalau saya tak tahulah di sekitar sini, kalau nak masuk bulan Ramadan, orang tua kita buat kenduri. Kenduri kesyukuran kedatangan Ramadan. Sambut Ramadan kan? Sebab berdasarkan hadis ini, man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, dihapuskan dosa-dosa dia. Jadi orang buat kenduri kedatangan Ramadan, sambut Ramadan kan? Kesyukuran orang terdahulu kan? Okay. Jadi ini ada pada bulan Ramadan. Kan? Apa lagi ada pada bulan Ramadan? Antaranya pada bulan Ramadan yang tidak pernah diberi pada umat-umat terdahulu, ada gandaan pahala. Gandaan pahala. Gandaan pahala tak ada pada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu satu sembahyang, satu tu je lah dia dapat. Tapi umat Muhammad satu sembahyang berjemaah macam 27 kali dia buat sembahyang. Pada bulan Ramadan digandakan yang wajib 70 kali ganda lagi. Yang sunat macam buat yang wajib. Masya-Allah, gandaan pahala. Sedekah berganda-ganda pahala. Baca Quran berganda-ganda pahala. Sembahyang berganda-ganda pahala. Waktu bulan Ramadan ni banyakkan buat amalan baik kan? Sampai benda yang harus pun ada pahala. Benda harus apa? Buka puasa. Makan kan harus. Makan pun dibagi pahala. Tidur pun dapat pahala. Nabi sebut kan? Naumus sha'imin ibadatun. Tidur orang berpuasa itu juga dikira pahala. Masya-Allah, tu dia pahala. Sepanjang bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan pahala kepada kita ni. Sepanjang bulan Ramadan. Gandakan pahala. Itu belum 10 akhir pada bulan Ramadan. Pada 10 akhir pada bulan Ramadan dia ada satu masa dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa 1000 bulan tu? Kenapa tak 2000 bulan? Kenapa tak 3000 bulan? Kenapa tak 80 bulan? Kenapa tak 50 bulan? Kenapa 1000 bulan? Dia ada kisah dia. Ada kisahnya. Dulu sebelum zaman Nabi, ada satu orang bernama Syamsun Al-Ghazi. Al-Ghazi itu mana Gaza. Daripada Gaza. Gaza ni satu tanah yang berdulu perang. Sampai sekarang. Gaza. Dia bukan sekarang saja perang. Sebab Gaza tu, kalau zaman dulu, kenapa perang banyak di Gaza? Sebab Gaza tu adalah pintu masuk kepada tiga benua. Sebelah sini dah Mesir, dah benua Afrika lah. Okay? Sebelah sini benua Asia lah. And laut Mediterranean tu dah benua Eropah lah. Dia pintu masuk pada tiga benua. Siapa boleh kuasai Gaza dulu, dia boleh kuasai Gaza Baitul Maqdis kan, dia boleh kuasai dunia. Dia boleh kuasai laluan kepada tiga benua ni. Dulu tak ada kapal terbang. Kan? Dulu, mana mesti lalu jalan macam tu, dia terpaksa melalui itu. Jadi ada satu orang nama Syamsun Al-Ghazi. Kalau versi bahasa Inggeris je, Syamsun Dilailah. Kan? Versi bahasa Inggeris ya. Jadi Syamsun Al-Ghazi ni orangnya kuat. Badannya gagah. Dadanya bidang. Kekuatannya itu digunakan untuk mempertahankan tanah air Gaza tu. Kan? Sebagai tanah orang Islam. Kan? Jadi musuh-musuh ni banyak nak tawan tapi tak menang. Kan? Musuh-musuh nak tawan Gaza tak pernah menang. Tapi Syamsun ni ada satu kelemahan dia. Kelemahan dia pada rambut dia. Rambut dia ni, kalau diikat rambut dia tak boleh putuskan rambut dia. Itu je. Maka orang-orang kafir ni upah isteri dia, isteri dia pula, isteri yang khianat. Malam-malam ketika dia tidur, rambut dia panjang kan? Dia potong rambut, diikat tangan, diikat kaki, dia tak sedar. Pagi-pagi bangun, tak boleh nak buka. Maka isteri dia pun buka pintu, kena tangkap dia. Dibawa ke satu kota bernama Tal Safit. Tal Safit tu tak jauh daripada Baitul Maqdis. Tal Safit. Di sana sebelum nak dibunuh, dia potong rambut, diikat, bagi banyak lagi kan. Sebelum nak dibunuh, diseksa dulu. Dibutakan matanya, dikelah-kelah badannya, seksa dia. Dia bernazar, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau kau kembalikan penglihatan aku, sembuhkan luka-luka aku, Ya Allah. Bukakan ikatan yang aku berjanji, Ya Allah.
aku akan gunakan baki-baki umur aku untuk berjuang ke jalanmu, ya Allah. Dengan takdir Allah, embun pada waktu malam menyembuhkan matanya, menyembuhkan luka-lukanya dan melonggarkan ikatan dia. Maka berlakulah peperangan besar di Tal Safid. Saya dah pernah sampai ke Tal Safid, ya, bekas-bekas bukit kan. Tali maknanya, tali bukit, tapi bukit yang di maknanya ditambak. Okey, maknanya tambak buat bangunan. Tambak bangunan. Maknanya bangunan tinggilah tal tu. Bangunan peruntuhan-peruntuhan bangunan di Tal Safid. Kan? Kemudian balik dia ke tanah air dia, ke Gaza tu, dan mempertahankan. Dari bumi Gaza tu, berdakwah, mempertahankan. Dan tempoh daripada berlaku peristiwa di Tal Safid sampai kewafatan dia, tempohnya adalah 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Lebih kurang, 1000 bulan. Itu kenapa 1000 bulan tu? Jadi ketika ahli kitab berbual-bual mengenai kisah Samsun Al-Ghazi, para sahabat kata, untunglah orang dulu umurnya panjang, amalannya banyak. Kita umat Muhammad kan umur tak panjang. Umat Muhammad kata Nabi, baina sittin wa sabin. Lebih kurang average umur Muhammad 60 ke 70 tahun. Average ni. Baina sittin wa sabin. Average umur umat Muhammad. Untung orang terdahulu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayangnya anugerahkan kepada umat Muhammad satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfishar, lebih baik dari 1000 bulan kalau kita beribadah pada malam itu. Bilakah malam Lailatul Qadar? 10 malam akhir pada bulan Ramadan. 10 malam akhir pada bulan Ramadan ada satu malam dipanggil malam Lailatul Qadar. 10 malam akhir pada bulan Ramadan. 10 malam akhir pada bulan Ramadan. 10 malam akhir pada bulan Ramadan, manakah yang lebih detail lagi? Sahabat tanya, malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Tapi untuk kita nak senang, kita beribadahlah pada 10 malam akhir. Sebab malam ganjil kita tak tahu. Barangkali ijtihad di Malaysia dah puasa. Ha? Tapi rupanya belum. So ganjil kita mungkin tempat lain belum masih genap. 10 malam akhir itu beribadahlah. Bila bermula Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ada kelebihan 1000 bulan. Habis orang cakap, Ustaz, habis saat-saat ajaib. Dia tengok pokok sujud lah, orang dulu-dulu kan. Tengok air jadi air batu, tiba-tiba awan tiba-tiba rendah. Itu saat ajaib. Itu rezeki masing-masing. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu tanda kebesaran Allah. Yang Lailatul Qadar ada 1000 bulan ni daripada maghrib sampai ke subuh. Itu Lailatul Qadar. Dan itu yang ada kelebihan 1000 bulan. Apa-apa sahaja kita beribadah pada malam itu, baca Quran macam baca Quran 1000 bulan. Bersedekah malam itu bersedekah 1000 bulan. Kan? Kalau anda kata gantung langsir ada pahala, dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Besok berbual-bual kita, eh? Kalau ada pahala kan? Berbual-bual kita kat syurga besok. Awak ni masuk syurga sebab apa kan? Kan? Okay. Oh, saya berjuang di Palestin. Oh, syahid di Palestin. Wow, hebatnya. Awak pula, saya di Syria. Saya di lawan. Maknanya akhirnya syahid saya. Wow, hebatnya. Awak pula masuk syurga sebab apa? Ish, jangan tanyalah, malulah. Alah, tak apalah. Syurga juga. Cucita. Hanya itulah. Gosip ahli syurga. Tak senang faham lah kan? Tak ada. Dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadilah. Janji masuk syurga. Janji masuk syurga. Ini kelebihan untuk umat. Tak ada pada umat terdahulu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada pada bulan Ramadan. So, malam-malam akhir bagi ibu akak-akak yang mungkin uzur kan? Sedih lah. Macam mana Ustaz, uzur, nak solat terawih tak dapat. Orang malam-malam solat terawih 10 malam tu, dia dapat pahala solat terawih 1000 bulan. Kita ni macam mana ibu-ibu yang tak boleh nak ada uzur macam mana nak pergi masjid, tak boleh, sedih kan. Sebenarnya banyak amalan boleh buat. Antaranya apa? Kita siapkan. Ha? Kita siapkan suami kita yang nak pergi. Pahala suami pergi tu kita tolong siapkan, Allah bagi kat kita. Dapat pahala, sama. Dia pergi masjid tu, kita siapkan kain dia, kita siapkan tuala dia, kita siapkan dia punya baju dia, songkok dia, kopiah kan? Kan? Ha? Habis siap-siapkan dia pun tak pergi masjid, sebab macam mana? Bang, ini rotan.
pergi masjid. Abang kena pergi masjid mana ni? 10 malam air. Saya nak siapkan sebab saya tak ada semayang. Kan? Macam tu benda lain. Kemas rumah malam tu, masak sahur malam tu, dapat masak sahur 1,000 bulan. Apa-apalah malam akhir kan. Kita pesan kat anak kita ni lah. Mak dah peruntukkan RM10 untuk 10 malam. Bagi setiap malam RM1 ni bagi sedekah. Kau pun dapat pahala menyampaikan, mak dapat pahala bersedekah. Kalau anda kata malam tu 1,000 apa nama kebetulan 1,000 bulan apa Datuk Kadar? Ha. Dapat sedekah 1,000 bulan punya sedekah. 84 tahun 3 bulan. Buat 3 tahun 84 tahun 3 bulan. Lebih kurang eh. Jadi itu pahala 1,000 bulan. Jadi bukan itu kelebihan daripada bulan Ramadan eh. Maksudnya Allah Subhanahu taala bagi antaranya pada bulan Ramadan ada 1,000 bulan. Okey, apakah yang boleh kita buat lagi pada bulan Ramadan eh? Antara lain menaja buka puasa. Ha, menjaga buka puasa eh. Antara yang boleh bagus ni eh. Menaja buka puasa. Man fattara sa'iman, sesiapa yang menaja buka puasa. Tak semestinya ramai. Allah copy pahala orang yang berbuka puasa itu bagi kat dia tanpa mengurangkan pahala puasa orang itu. Allah bagi copy paste kat kita. Kan? Copy paste kat kita. Copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Tak senang faham kan? Copy paste kat kita. Copy paste. Wah, kalau 10 orang kita bagi buka puasa, copy paste 10 pahala puasa. Selain pahala kita, kita ada 11 puasa hari itu. Man fattara sa'iman. Siapa yang bagi buka puasa bagi orang yang berpuasa. Sebab itu, buka ada tajam buka puasa, ikut. Tak banyak, maknanya bagi yang semampu yang boleh. Kemudian, bab yang akhir, tapi akhir ni penting juga eh. Iaitu mengeluarkan zakat fitrah. Okay, zakat fitrah. Zakat fitrah ni adalah zakat diri dipanggil. Dia berbeza dengan zakat harta. Orang yang zakat harta, orang ada harta saja keluar zakat harta. Zakat fitrah, semua orang selagi mana di Islam, dia kena keluarkan. Walaupun dia orang miskin, walaupun kemudian dia layak untuk dapat zakat itu. Tapi dia kena keluarkan. Jadi tiga syarat, dengan tiga syarat. Orang yang kena zakat fitrah ni tiga syarat dia. Nanti kita tengok tiga syarat. Atau orang miskin pun kalau ada tiga syarat ni dia wajib kena bayar zakat fitrah walaupun kemudian dia layak dapat zakat tu balik. Okey. Zakat fitrah ni zakat diri. Beza zakat harta. Kalau zakat harta orang ada harta saja keluarkan. Okey. Zakat fitrah ni tiga syarat orang kena bayar zakat fitrah. Pertama orang Islam ataupun anak-anak orang Islam kena bayar zakat fitrah. Baby ke apa anak orang Islam atau orang Islam atau anak-anak orang Islam. Yang keduanya, orang yang sempat hidup dua masa. Sebahagian daripada bulan Ramadan, sebahagian daripada bulan Syawal. Kan? Orang yang sempat hidup dua masa. Sebahagian bulan Ramadan, sebahagian bulan Syawal. Kalau orang meninggal malam hari raya, dia wajib bayar zakat fitrah. Sebab dia sempat melalui bulan Ramadan, sempat melalui bulan Syawal. Kalau orang meninggal hari ke-30 bulan Ramadan, macam katakanlah, the accident meninggal pukul 7, malam, 7 petang, 7:30 buka. Dia tak wajib bayar zakat fitrah. Sebab dia tak sempat melalui dua masa. Sebagai bulan Ramadan, sebagai bulan Syawal. Kan? Tapi kalau dah bayar, jadi sedekah, tak apa. Jangan pergi jumpa Amel, Mel, tak balik Mel. Orang tu meninggal lah, tak bagi balik. Sebabnya, maknanya, bagi ni sedekah. Okey. Kalau orang lahir pada petang hari petang Ramadan, 30 Ramadan tu pukul 7, petang tu dia lahir. 7:30 buka puasa contoh eh. 7:30 buka puasa. Pukul 7 dia lahir pada petang Ramadan, dia wajib bayar zakat fitrah. Sebab dia sempat melalui bulan Ramadan, sempat melalui bulan Syawal. Kalau dia lahir malam raya, tak payah zakat fitrah. Sebab dia tak sempat melalui dua masa. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib masih Ramadan, sebelum maghrib maknanya sempat Katakan dia lahir, katakan satu baby kan, lahir pukul 7. Pukul 10 meninggal. Baby itu kena bayar zakat fitrah. Walaupun dia meninggal, dia sempat melalui dua masa. Sebagai bulan Ramadan, sebagai bulan Syawal. Tak kisah. Jadi sempat melalui dua masa. Kalau orang bernikah pada petang Ramadan, nak buka ni, nak buka pukul 7:30. Pukul 7 tu dia bernikah. Malam raya. Maka isteri itu dia kena bayar zakat fitrah bagi isteri dia. Sebab isteri itu diambil sebahagian bulan Ramadan, sebahagian dah masuk bulan Syawal. Tapi kalau nikah malam raya, lepas isyak nikah,
tak, tak kena. Bapak bayar sendiri. Zakat fitrah. Dia sudah wajib lah. Dia sudah kemanusiaan dia ni, dia sudah wajib. Okay? Sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada bulan Syawal. Kan? Itu. Itu. Okay, dan ketiga syarat dia, orang yang kena bayar zakat fitrah ni, orang yang ada kemampuan. Kemampuan apa? Makan, pakaian dan tempat tinggal. Ada lebihan makan, ada pakaian dan juga tempat tinggal pada malam hari raya dan siang dia. Malam hari raya siang. Sebab itu, zakat fitrah ni sebenarnya dibayar bukan dengan duit, dengan makanan yang biasa kita makan. Jadi orang miskin pada malam itu dan siangnya dia ada lebihan makanan, dia kena bayar zakat fitrah. Kan? Dengan makanan. Kan ikutkan syarat dia dengan makanan biasa kita makan. Beras ke, gandum ke. Jadi pada malam hari raya dan siang dia, dia ada kelebihan makan, pakaian dan tempat tinggal. Walaupun dia miskin, dia ada kelebihan itu, dia kena bayar zakat fitrah. Walaupun kemudian orang bagi balik zakat itu pada dia. Ha, ini tiga syarat dia. Kan? Ha. Dan di Selangor, dia tak keluar lagi perkeliling. Ini tahun lepas. Ini base tahun lepas. Tahun lepas, zakat fitrah adalah RM7. Okey, adalah RM7. Sekejap eh. Saya kirakan sekejap. Okey. Tahun lepas, kita punya zakat fitrah RM7. RM7 eh. Jadi kita nak tengok sekarang. Daripada mana datang RM7? Kedah mungkin RM7.5. Negeri lain mungkin RM6.5. Eh, kenapa beza-beza? Beza-beza dia pertama kerana ukuran dia. Sebab zakat fitrah ni kena bayar satu gantang Baghdad. Berapakah berat satu gantang Baghdad? Bagi Selangor, ijtihad dia satu gantang Baghdad bersamaan 2.7 kilogram. Satu gantang Baghdad 2.7 kilogram. Bagi Kedah, satu gantang Baghdad 3.2 kilogram. Bagi Kedah. Ada setengah-setengah negeri, satu gantang Baghdad 2.1 kilogram. Kan? Ha, beza. Takrifan gantang Baghdad tu. Beza eh. Ha, maknanya setiap-setiap negeri pun ada ijtihad dia. Beza. Selangor, satu gantang Baghdad, dia ambil ijtihadnya 2.7 kilogram. 2.7 kilogram ditimbang dengan beras yang biasa kita makan. Jadi, RM7 pada tahun lepas bahagi dengan 2.7 kilogram, beras tu adalah beras yang berharga RM2.5. Beras cap Tesco. Eh? Kan? Yang tak ada jenama. Sebuka, kalau kita ni makan beras yang bagus-bagus, bayar lebih tak? Bayar lebih apa? Kalikan, kalau kita makan beras mati yang sekilo RM5 kan? RM5 kalikan 2.7 kilogram. Tu dapat zakat fitrah kita sebenarnya. Kan? Itu belum kita, walaupun kita makan beras RM3.5 kilo, tapi itu belum kita biasa makan biryani lah, makan apa nama, nasi Arab lah, kan? Maksudnya bayar lebih tak apa? Kalau nak bayar lebih, okey. Katakan tahun ni katakan RM7. Kata, mam, saya nak bayar RM7.5 lah, nak bayar lebih kan. Susah. Susah, kan? Imam tu nak susah. Jadi, lebihkanlah. Katakanlah bayar untuk 5 orang, tapi kita bayarlah untuk 7 orang. Kan? Ha, lebihkan macam tu. Kan? Ha, sebab syariat bayar zakat fitrah, benda yang biasa kita makan. Ha, maknanya, benda yang biasa kita makan. Itu syariat zakat fitrah. Okey. Jadi saya rasa sekian saja dulu boleh kita kongsikan kan, mengenai tentang persediaan menghadapi Ramadan. Apapun saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Amin insya-Allah.